Sebelum kita nat ya sahabat, kita garis dulu untuk nat-natnya agar kotoran-kotoran kayak pasir bisa keluar. Setelah pasir-pasir sudah keluar, kemudian kita sapu agar bersih. Kemudian kita siapkan lem fog. Dan kasih air. Dan semen putih merek tiga roda ya, karena tiga roda hasilnya keras. Masukkan semen putih. Kemudian aduk hingga rata ya sahabat. Oke, setelah agak pulen baru selesailah sudah. Barulah kita aplikasikan di nat keramik. Untuk membersihkan sisa-sisa nat keramik, kalau saya menggunakan kasa untuk wajan ya, untuk mencuci.
Atau juga bisa menggunakan amplas ukuran AA120 yang agak halus. Oke sahabat, proses ngenatnya sudah selesai. Dan ini untuk hasilnya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum.